Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Akhi Ukti. Balik lagi ke channel gue. Dan hari ini gue berkesempatan berkunjung ke rumahnya. Tempat usaha sih sebenarnya, bukan rumah. Tempat usahanya Mas Ngedi, salah satu owner dari Ayam Mantra. Dan hari ini gue bakal ngajak kalian untuk nyicipin makanan-makanan khas buatan Ayam Mantra. Cekidot, lanjut, let's go. Ya, hari ini teman-teman, gue sekarang berada di tempatnya Mas Ngedi, salah satu usaha kuliner, yaitu Ayam Mantra. Kalau boleh tahu, kita bakal ngobrol sama Mas Ngedi. Assalamualaikum Mas Ngedi. Waalaikumsalam. Ini dia Mas Ngedi, namanya Mas Ngedi ya? Mas Ngedi mas ya? Mas Ngedi. Ini udah berapa lama Mas Ayam Mantra? Kalau ini masih baru lah. Baru ya? Baru, soalnya baru bulan Februari. Oh, baru bulan Februari gitu, baru. Ini baru istilah promosi gitu lah ya. Iya. Dan kalau boleh tahu Mas, kenapa namanya Ayam Mantra? Itu kayaknya kayak sebuah ajian, bro. Kayak sebuah ajian. Gua kenain mantra lu. Tuh, gini ya mantranya. Selah, mantranya begini. Mantranya begini. Kenapa tuh Mas Ayam Mantra gitu? Kebetulan sih dari awal kita emang udah bingung ya. Udah bingung ya? Udah bingung gitu ya? Ini mau dikasih nama apa? Karena jenis-jenis ayam kan udah banyak ya, dan aneh-aneh gitu. Kebetulan istri sih kebetulan suka lihat YouTube. Oh, mantap terasa, mantap terasa akhirnya. Oh, jadi disingkat. Jadi kayak sebuah feeling aja lah, mantap terasa gitu. Jadi kayak Pak Almarhum Pak Bondan gitu, mantap terasa, manyus gitu, manyus. Jadi kenapa Mak Ayam Mantra itu jadi kayak istri gitu ya Mas ya? Iya, istri yang punya ini ya. Dan ini selama sebenarnya sih gini Mas, kita juga semua orang pernah dapat cobaan gitu ya Mas ya. Apalagi sekarang kita semua dapat cobaan gitu kan. Bahwa selama pandemi ini benar-benar ya usaha teman-teman juga banyak yang down gitu. Itu gimana sih Mas? Akhirnya Ayam Mantra sendiri bisa bertahan selama pandemi? Ya, emang agak berat ya. Bukan agak lagi, emang berat banget atas pandemi corona ini ya. Tapi ya kita jalanin yakin aja sih ya, yakin aja Mas ya. Ya alhamdulillah juga kita via online-nya. Ya, ini ada ya Mas ya. Ya jadi kita buatin, kita antar ke rumahnya, enggak harus ke sini. Nah, ngomongin online, Mas punya ide enggak Ayam Mantra ini? Ya punya. Ada apa tuh Mas, coba kasih tahu aja ya, Mas ini. Idenya Ayam Mantra. Ayam Mantra. Ya. Teman-teman ada IG-nya, entar ada di sini IG dari Ayam Mantra. Dan juga ini sudah ada di GoFood atau sudah ada? Sudah ada di GoFood. Ya. Nah, itu lebih keren lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang mager atau malas kemana-mana, teman-teman bisa pesan lewat GoFood. Dan itu pastinya Ayam Mantra keren banget, itu pasti mantra. Nanti kita akan cobain bareng ownernya dan kita akan ada spesial dari sini. Oke? Okay? Let's go, kita liatin kegiatannya hari ini. Yes, balik lagi teman-teman semua. Hari ini gue sudah berada di Ayam Mantra dan ini ada Mas Ngedi. Mas Ngedi ya. Mas Ngedi, dan hari ini, wow, gila. Gue lihat disupport banget sama Mas Ngedi. Itu ini udah berlebihan ini Mas sebenarnya Mas. Dan tapi kita mau ngobrol-ngobrol Mas, ini menu apa aja Mas yang udah dibuat sama Mas Ngedi? Kita tanya-tanya sih Mas. Ini apa aja Mas yang ada Mas? Kebetulan ini menu favorit kita sini ya. Menu andalan yaitu ada ayam bakar mantra sama ayam geprek mantra. Terus ada sayap geprek juga. Terus ada tempe crispy juga. Sebenarnya emang nggak berlebihan sih, cuman kita tunjukin aja ini Mas. Ini menu-menu spesialnya Mas ya. Menu-menu spesial. Dan kalau masalah harga nih Mas, terjangkau nggak nih untuk teman-teman yang ada di luar sana nih Mas? Betul. Kalau masalah harga sih sangat terjangkau. Terjangkau banget ya Mas ya. Terjangkau banget. Karena kita nggak mengambil apa yang terlalu mahal itu nggak. Kayak ayam geprek ini yang pakai kol goreng plus nasi itu cuma 13.000. Iya. Terus ayam bakar ini ada tempenya, ada lalapannya, ada nasi juga, itu cuma 15.000. Ya ampun, itu kantong lu buat beli kuota 1 giga pun itu kuota 1 giga lewatin dulu dah. Hampir ke Ayam Mantra di jalan apa ini Mas, alamatnya Mas? Di Jalan Pulau Damar depan Masjid Al Ikhlas. Depan Masjid Al Ikhlas itu ada masjidnya, patokannya ada Masjid Al Ikhlas teman-teman. Dan di sini ada Ayam Mantranya juga. Teman-teman pasti bakal ngerasain gimana lezatnya buatan Mas Ngedi dan Ayam Mantranya. Dan pesan terakhir Mas, mungkin buat teman-teman yang masih berjuang karena pandemi ini, kayak Mas juga, Mas Ngedi juga kan menginspirasi gitu loh ya, termasuk gue lah, menginspirasi gue juga gitu kan, karena tiba-tiba Mas Ngedi ngubungin kita untuk ya terus kerja keras lah untuk demi keluarga. Ada pesan-pesan gak Mas, semangat untuk teman-teman untuk kelancaran Mas juga gitu ya, walaupun kita lagi ada apa pandemi corona ini,
lagi ada musibah, tapi kita tetap semangat aja, yakin aja bahwa kita masih bisa berjualan, masih bisa jauh lebih baik lah. Ya, mungkin itu pesan dari Mas Medi, tapi pesan dari gua sendiri juga semoga usaha Mas Medi Ayam Mantra itu berkah, terus juga lancar penjualannya, terus omsetnya meningkat, mudah-mudahan dengan ini ya Mas ya, meningkat dengan adik. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita nggak sampai di sini aja Mas. Jadi kalau mampir kan siapa tahu lapar gitu ya Mas, mampir ke Mas Medi gitu kan, ke Ayam Mantra. Jadi teman-teman semua jangan lupa mampir ke Ayam Mantra di Jalan Pulau Damar ya Mas ya. Iya. Patokannya depan Masjid Al Ikhlas Pulau Damar Sukarame Bandar Lampung. Jadi teman-teman, hari ini gue mau mukbang. Apa sih keseruan mukbang gue ya hari ini? Lanjut ikutin terus. Lanjut, let's go. Balik lagi teman-teman, hari ini gue mau mukbang, tapi lihat gila banget ini makanan, banyak banget, gue nggak bakal habis kalau sendirian. Jadi teman-teman, gue bakal punya sesuatu yang ajian dari Ayam Mantra. Dan teman-teman, ini dia perubahan gue, Ayam Mantra mantap terasa. Itu adalah jurus dari Ayam Mantra mantap terasa dari hari ini. Teman-teman gue ada teman-teman gue di sini, dan kita bakalan mukbang bareng-bareng, dan ini sudah disiapin oleh Ayam Mantra. Wow. Kalau gitu kita bakal lanjutin makan nih. Siap dan selamat makan teman-teman, jangan lupa mampir. Guys, kita sudah menghabiskan semua menu yang ada di Ayam Mantra. Mantap. Dan gua kesulitan ngomong banget. Karena memang wow, seger banget semuanya, fresh, dan benar-benar kenyangan kita. Dan gua pengen tahu review dari teman-teman yang setelah gua ajak mukbang ini, gimana review dari teman-teman semua. Mungkin dari lo deh, siapa nama? Si nama. Gak kenal gue nih. Nggak kenal gue. Menurut gue sini ayamnya apalagi ayam bakarnya ya. Apa ber? Beuh, pedas gila, mantul, bukan kaleng-kaleng, murut cabai rawit. Ini pedas banget, banget pedas, karena terus guys, ininya juga ayamnya tuh lunak sampai ke dalam hati. Oh, dia mah baperan. Baper lu gimana? Ini salah satu YouTuber sih sebenarnya. Follower paling banyak nih. Sambelnya mantep banget sih ini, pedesnya, ini lakin bener, nyampe lidah. Nggak nyampe hati? Nggak nyampe hati. Asik. Enak dalam itu ya? Iya. Harus nyobain kalau yang suka-suka pedes nih. Wah. Nah, kalau di mana bro? Ay, kalau ini mah gue ajak terus bro. Gila. Ini idem aja kayaknya, menikmati masakan. Tepeknya pas menurut sih, rasanya. Biasanya doang nih. Biasanya enggak doyan sambel, yang doyan sambel. Lo testimoni nih, Baru kali ini testimoni ya. Baru kali ini mantap, berarti ayam mantra itu mantranya terasa berarti ya. Kalau ambil gimana, Mel? Kalau aku semuanya oke sih. Oke. Jadi tadi dia tadi udah nyoba ayam gepreknya, terus ayam bakarnya, terus tadi ini ada ati ampla. Biasa makan ati ya? Nah, biasa makan ati, ini makan ati beneran pokoknya. Sama sayapnya sih, tapi dari sekian banyak menu aku ayam bakarnya, karena sambelnya tuh pedas manis dan ayamnya lembut banget guys. Ayamnya lembut banget. Terus kayak ayam gepreknya nih atau sayapnya itu dia tuh memang tebel sih, maksudnya bukan biasanya kan kalau makan ayam geprek itu ini ya tepungnya yang tebel, tapi kalau ini benar-benar ayamnya segitu, jadi nggak nipu. Menurut aku sih nggak nipu itu. Jadi mantap ya untuk hari ini, mantap. 1 sampai 10 90 deh, karena kan kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Asik. Ya itu guys, teman-teman semua, followers dari IG apapun semuanya deh,
ini ya teman-teman, aku pengusaha kalian, teman-teman dimanapun berada, setelah pandemi ini berakhir, kita semua pasti harus bangkit. Kita nggak boleh dalam keterpurukan terlalu berlama-lama. Karena memang kita nggak pernah tahu proses kita ke depannya gimana, dan rezeki kita juga nggak akan pernah tahu gimana. Yang penting kita tetap berusaha, yakin, dan terus berdoa. Teman-teman, satu ajian dari gua, Ayam Mantra, mantap rasa. Sampai jumpa guys, thank you, bye.